breathe you in like oxygen. Oh, in an otherwise suffocating world, I'm reaching out for arms I'm drowning in. In the open-ended love we're making, girl. Selamat datang lagi di AVFG. Dan yap, jadi setelah kita selesai memainkan series Barcelona Kermot yang mana kita berhasil menjuarai UEFA Champions League di akhir musim tersebut, so jadi kita akan lanjutkan lagi series Kermot tapi dengan tim yang berbeda. Dan untuk apa timnya, jadi itu bakal kita diskusikan di video kali ini. Jadi ini dia beberapa tim ya, ini belum fix, ini cuma kemungkinan-kemungkinannya aja. Jadi ada beberapa pilihan yang mungkin aku bisa sampaikan ke kalian. Yang pertama, apakah kita main career mode itu langsung Road to Glory. Nah, jadi misalkan kita main Road to Glory itu mungkin tim-timnya bakal kita ambil dari tim yang main di liga kedua dari sebuah liga gitu. Misalkan dari Liga Inggris kita main di kasta kedua, tiga, atau empat bahkan. Dan salah satunya mungkin pilihannya misalkan kita main Road to Glory antara West Bromwich Albion atau mungkin juga mau Road to Glory pakai tim kuda hitam misalkan kayak Newcastle. Tapi Newcastle-nya kita buat ceritanya turun ke kasta ketiga gitu, bisa aja. Atau mungkin kalian lebih milih kita main pakai tim dari liga lain dulu, kayak misalkan dari Liga Jerman. Dan di sini Liga Jerman ada Bayern Munchen gitu kan. Terus mungkin juga jangan Road to Glory dulu bang, main pakai tim kecil aja dulu, kayak misal Newcastle, Olympique Lyon, bahkan Schalke 04 juga bisa karena di Bundesliga belum pernah dimainin ya sama aku dari FIFA 19. Jadi ya mungkin formatnya aku bakal melakukan polling, tapi bukan di video kali ini. Polling itu setelah video ini selesai naik gitu. Jadi nantinya mungkin bakal aku apa, kayak di video polling series Kermot kita yang Barcelona ini kan aku ngambilin dari komen, terus komen-komennya aku pilihin mana yang suaranya paling banyak, itu aku masukin dalam video polling. Dan ya nanti mungkin kalian bisa kasih komen di bawah, jadi yang mana paling banyak mungkin itu yang bisa kita buat jadi series di Kermot selanjutnya buat pengganti Kermot Barca kita yang udah selesai, antara Road to Glory atau ya pakai tim kuda hitamnya Premier League lah mungkin, atau Bundesliga mungkin. Mungkin juga nanti kita bakal buat polling liga, polling seriesnya terlebih dulu ya, entah itu Road to Glory atau pakai tim kuda hitam, atau bahkan kalau misalkan banyak yang milih pakai tim kuat aja dulu bang, semisal Paris Saint-Germain, terus Inter Milan, terus juga Bayern Munchen, bisa aja tuh kalau misalkan yang paling banyak muncul di komen yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai tim kuda hitam ya mungkin pilihannya ya kurang lebih tim-timnya tim bintang 4 atau 4,5 gitu, kayak Newcastle, Leicester City, Everton, Ajax, Olympique Lyon, pokoknya ya tim-tim yang nggak pernah juara UCL atau bahkan juara liga gitu. Jadi pokoknya kayak gitu aja buat series kita selanjutnya. Jadi ini bakal ditentukan sama komen yang kalian kasih. Dan ya kenapa aku masukin intronya intro Barca, karena ya karena Barcelona kita itu kan seriesnya biasanya naik dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi karena videonya itu sebenarnya memang udah selesai di hari Sabtu ya, jadi aku pas-pasin aja gitu di hari Minggu supaya ada video. Dan itulah dia video pembahasan kita buat series career mode selanjutnya. Jadi kalian bisa komen di bawah, mungkin pakai PSG bang, mungkin kalian bisa kasih formatnya PSG tapi pemain bintangnya dibuang mungkin, atau diturunin ke kasta kedua, atau mungkin kalian bakal suruh kayak West Bromwich Albion aja bang. Jadi kita main Road to Glory, karena Road to Glory kan pasnya mainnya minimal 4-5 musim gitu kalau misalkan kita mau berjaya di divisi pertama sebuah negara di
liga tersebut. Dan oke, jadi itu aja ya buat diskusi Karmot kita, dan silahkan komen di bawah menurut kalian kita bagusnya mainin series yang kayak gimana buat series kedua kita di FIFA 20 setelah Barcelona Karmot. Dan ya pastinya kita nggak akan main di Liga Spanyol lagi ya, jadi kalian gak usah ngasih nama dari Liga Spanyol karena terakhir juga kita main di Liga Spanyol gitu bersama Barca. Dan oh ya juga jangan kasih nama Manchester United karena Manchester United udah kita mainin juga di sekarang, bahkan sedang berlangsung yaitu series Manchester United Master League PES 2020 di game eFootball PES 2020. Jadi buat nama MU gak usah kalian kasih nama gitu. Dan mungkin kalau misalkan kalian bahkan banyak atau Road to Glory yang bakal kepilih, jadi mungkin kita akan niruin si channelnya CJM yang membawa pemain-pemain Indonesia. Jadi ya keputusannya ada di tangan kalian, mau seriesnya Career Mode atau pakai tim kuda hitam gitu. Jadi oke, so aku tunggu komennya di video di bawah. Lalu untuk Career Mode kita mungkin gak akan main dulu sekitar 2 minggu atau bahkan sebulan gitu maksimal, karena pastinya kita butuh persiapan nanti cari intro outro buat video tersebut, terus aku ngedesain thumbnail segala macam. Jadi ya mungkin mentok-mentoknya maksimal sebulan kita nggak upload Career Mode, tapi aku usahain 2 minggu kita sudah punya series Career Mode baru buat pengganti series Career Mode Barca kita. Jadi mungkin 2 minggu ke depan kita bakal mainin full dari Selasa sampai Minggu itu series Manchester United Master League PES 2020. Dan buat series Master League PES 2020 itu akan kita mainkan mungkin 3 sampai 4 musim ya. Jadi oke, itu aja buat info kita seputar kelanjutan series setelah Barcelona Career Mode FIFA 20. Dan oke, sampai jumpa di video polling ya buat yang nungguin series Career Mode FIFA 20 dan buat yang nungguin series Manchester United Master League PES 2020. Tunggu aja videonya yang mungkin upload hari Selasa ya kayaknya. Oke. Jadi so, sampai jumpa di video selanjutnya dan see you next time.